شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Buniyal Islam ala khams Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Dalil ini menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, di balik ya hukum wajibnya puasa bulan Ramadan terkandung banyak hikmah. Di antara hikmah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, pertama bentuk peribadahan. Ya, bentuk peribadahan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kita mendekatkan diri dengan meninggalkan apa? Berbagai hal yang kita sukai pada hari-hari yang biasa, kita tinggalkan sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi sebagai bentuk peribadahan. Jadi hikmah yang pertama adalah bentuk peribadahan kita kepada Allah Azza wa Jal. Hikmah yang kedua dari melaksanakan ibadah puasa itu akan tumbuh ketakwaan, atau sebab tumbuhnya ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan berfungsi sebagai tazkiyatu an-nafas, pembersihan jiwa, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, agar kalian bertakwa. Ya, ini itu hikmah yang kedua akan tumbuh ketakwaan. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, meninggalkan perintah, meninggalkan larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Hikmah yang ketiga untuk mengekang jiwa, jadi upaya untuk mengekang jiwa dari berbagai bentuk syahwat dan dihiasi diri kita dengan sifat kepatuhan, ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Yang keempat ya untuk menjernihkan hati, yaitu dengan tafakur dan zikir. Yang kelima, menyadarkan kepada diri kita yang melaksanakan saum betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jal yang dianugerahkan kepada diri kita dibanding orang-orang fakir yang lebih menderita daripada kita. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan berkata, "An-ni'am la yu'rafu qadruha illa bifaqdiha." An-ni'am la yu'rafu qadruha illa bifaqdiha. Apa itu? Kenikmatan tidak akan dapat diketahui ukurannya kecuali dengan kehilangannya, ketika hilangnya nikmat itu. Ya, sehat itu nikmat, ketika sakit baru tahu bahwasanya sehat itu adalah nikmat. Ya. Lapar itu makan itu nikmat. Tatkala kita sudah lapar, waduh, nikmat banget. Tapi ketika enggak lapar kan enggak terasa bahwasanya kita banyak makan itu sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Jadi kenikmatan itu tidak akan diketahui ukurannya kecuali saat tidak ada. Nah, dengan saum itu jadi kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian juga hikmah yang ketujuh, memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan tubuh ya, dengan jalan mempersedikit makan.